Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berteman baik. Habibur Rahman membenarkan bahwa Jokowi dan Prabowo bertemu di Istana Bogor pada Minggu, 18 Juni 2023, siang. Menurut Habibur Rahman, karena Jokowi dan Prabowo sahabat, mereka bertukar informasi terkait kejadian baru-baru ini. Jadi kalau bestie itu ada kejadian-kejadian apa saling update, saling menginformasi, dan saling support. Itu yang kita tangkap dari hubungan baik beliau berdua ini, ujar Habibur Rahman. Habibur Rahman menyampaikan, jika sepasang sahabat bertemu, mereka biasanya berbicara serius saat makan siang. Dia yakin Jokowi dan Prabowo berbicara mengenai kebangsaan dan nasib bangsa Indonesia saat ini dalam agenda makan siang kemarin. Habibur Rahman lantas mengungkit Prabowo dan Jokowi yang kerap berseteru di masa lalu. Keduanya bertarung di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Jokowi selalu berhasil keluar sebagai pemenang. Akan tetapi, pada 2019, Prabowo memutuskan untuk bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi. Ketika bekerja sama, kata Habibur Rahman, Jokowi dan Prabowo sama-sama bisa menghasilkan hasil kerja yang sangat baik untuk Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!